Sebanyak 250 personel Polres Kota Waringin Timur dan Polsek setempat dikerahkan mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa oleh ratusan supir truk dan pengusaha galian C di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan supir truk serta pengusaha galian C di Kota Waringin Timur, Rabu 8 Maret. Unjuk rasa dilakukan di kantor DPRD setempat dalam menyampaikan aspirasi terkait ditutupnya kegiatan aktivitas galian C sejak 2 pekan terakhir. Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang demonstran tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menyebut, dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, pihaknya menerjunkan sebanyak 250 orang personil yang berasal dari Polres maupun Polsek setempat. Pengamanan dilakukan dengan cara preemptif, preventif, hingga pengemasan terbuka. Satu unit kendaraan water cannon juga disiagakan. Kendaraan taktis ini untuk meredam jika terjadinya aksi anarkis dari pengunjuk rasa. Hari ini ada kegiatan penyampaian aspirasi oleh rekan-rekan dari supir truk, pengusaha angkutan, dan juga dari pengusaha galian C. Untuk antisipasi kegiatan tersebut, Polres Kaltim telah melaksanakan pengamanan. Kita mulai dari kegiatan preventif, preventif, dan pengamanan terbuka, dalam arti pengamanan aksi unjuk rasa atau aksi damai. Personel yang kita libatkan 250 gabungan dari Polsek dan Polres, baik pengamanan yang tidak berseragam maupun yang berseragam. Semua tahapan sudah kita laksanakan sampai dengan tahapan pengamanan kegiatan RDP. Alhamdulillah sudah selesai. Aksi unjuk rasa oleh supir truk dan pengusaha galian C berjalan dengan lancar, termasuk saat dilakukannya rapat dengar pendapat. Masa aksi juga membubarkan diri dengan tertib. Masud Badarudin, Hayat TV.